Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel saya. Okay, menu yang saya nak kongsikan dengan anda semua hari ini sangat simple, iaitu ikan bubur ataupun ikan masin. Kita goreng ya. Okay, jom kita tengok bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat ikan bubur ini. Jom. Bahan yang kita perlukan adalah ikan masin, 1 biji bawang Holland, 5 nipis cili padi, 2 biji telur dan sedikit perasa. Jom kita mula. Okey, minyak dah panas, kita masukkan ikan masin kita. Kita goreng ikan masin hingga masak ya. Okay, sekarang masukkan bawang Holland, cili padi, okay, kita gaul sebatu. Wow, bau dia memang menusuk. Kalau makan dengan nasi panas-panas ni sorry, bertambah nasi. Memang mantap. Okay, kita goreng hingga semua sebati. Okay, sekarang saya akan masukkan telur. Kacau dulu telur. Bismillahirrahmanirrahim. Resepi ni arwah nenek saya ya bagi. Saya memang suka masa arwah ada lagi, dia selalu buat ni. Kalau time kita tak lalu makan ke, time demam ke, memang berselera lah lauk ni, memang kena. Okey, sekarang kita masukkan sedikit perasa. Wow, bau dia, ya Allah, saya tak tahan lah. Menggoda selera sungguh. Dan sekali kita masukkan perahan limau nipis. Kalau dulu saya tanya ni resipi apa, saya akan bagi tahu ni ikan budu. Kalau Kelantan panggil ikan budu. Kombinasi dia memang terbaik lah. Resipi yang simple tapi insya Allah korang akan bertambah nasi. Okay, dah siap. Sekejap kan. Siapa-siapa yang nak cuba resipi ni boleh ikut step tadi ya. Okay, jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like and share. Assalamualaikum semua.